sudurinas minarjina diwanas. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian semua yang hadir dalam kisah seram alam jin. Sebenarnya aku nak ambil cuti dulu daripada meneruskan sebarang aktiviti perkongsian kisah seram ni, sebab ada beberapa perkara yang telah berlaku pada aku baru-baru ni, baru-baru sangat. Aku akan kongsi yang kepada kalian semua pengalaman aku tu, apa yang telah berlaku pada aku dalam baru-baru ni, tapi bukan di studio aku ni, bukan. Mungkin di luar studio lah aku akan ambil masa dalam kisah yang sangat pendek. Cumanya kali ini, kali ini nawaitu aku, sebenarnya aku nak kongsikan satu kisah seram yang sangat-sangat seram bagi aku, yang pernah menjadi satu viral pada satu ketika dulu. Ada di antara kalian semua yang mungkin pernah dengar kisah seram ni, yang pernah viral ni, dan mungkin juga ada di antara kalian ni yang belum pernah didengarkan lagi kisah berkaitan. Apakah kisah seram yang sangat-sangat seram aku masukkan ini? Kalian nak tahu tak apa dia? Mari aku dedahkan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Di atas kehendak kerja si suami ni, maka sepasang suami isteri yang tidak dinyatakan namanya berpindah ke Petaling Jaya, ke PJ lah ya. Di PJ ni mereka menyewa di sebuah rumah yang harga sewa rumahnya agak luar biasa murahnya. Kalian nak tahu di mana rumah sewa mereka ni? Rumah sewa mereka ni yang dimaksudkan ini adalah berada di Taman Medan, berdekatan dengan Pasar Raya Matahari. Hari pertama masuk je ke rumah sewa ni, isteri dia jumpa kain putih lusuh, siap ada lumpur kering dekat kain tu. Bahkan dekat kain yang sama boleh pula ada 2-3 helai rambut panjang. Mulalah isteri dia fikir yang bukan-bukan. Dicampak dibuangnya kain tu dekat tong sampah luar rumah. Sepanjang hari pertama ini, alhamdulillah, tak ada apa-apa pun yang berlaku dalam rumah sewa ni. Bergembiralah sepasang suami isteri. Hari yang kedua, mula perkara aneh berlaku dalam rumah. Suami pergi ke kerja, isteri tinggal sendiri di dalam rumah. Sedang leka bermain handphone dalam bilik ni, tiba-tiba isteri dia dapat dengar tahu daripada arah bilik air di ruangan dapur tu, ada bunyi air yang sangat kuat, seakan-akan macam ada seseorang gelojoh tengah mandi, tengah jiros air dalam bilik air tu. Kalian rasa mana ada orang lain dalam rumah ni kalau bukan isteri dia seorang? Isteri dia pun menangislah ketakutan, sambil tu dia ambil handphone, jokollah suami dia. Dia bagi tahu suami dia, "Bang, ya Allah, ada dengar bunyi orang mandi dekat bilik air dekat ruangan dapur tu." Suami dia pesan, "Sabar yang sabar, bacalah apa-apa yang patut." Tak lama selepas tu, bunyi mandian yang gelojoh dalam bilik air tu hilang. Isteri dia ni pun pergilah tengoklah pelan-pelan dekat bilik air tu. Alangkah terkejut isteri dia, ya Allah, masya Allah. Terkedu dia bila dia lihat ada dua burus gigi, iaitu burus gigi dia dengan burus gigi suami dia, betul-betul landing dekat dalam lubang jamban ni. Bahkan juga bukan itu saja, dekat lantai dekat ruangan bilik air ni ada setumpuk macam najis tau dekat situ. Tak diterangkan, tak dinyatakan kepada kita najis tu najis najis orang ke, najis haiwan ke, binatang, tak tahu. Yang dinyatakan pada kita, ada najis dekat lantai ruangan bilik air tu. Isteri dia ni pun cucilah kesemuanya, berus gigi tu pun dia cuci, lantai tu pun dia cuci habis semua. Lepas tu dia berlari semula ke dalam bilik, duduk diam-diam dalam bilik sampailah kepulangan suami dia. Okey, itu adalah gangguan pada hari kedua. Gangguan tidak berhenti setakat itu je ya. Ada lagi yang berlaku pada malam-malam yang seterusnya. Suami balik dari kerja nak makan nasi ni, nasi depan mata ni dah terhidang ni, baru nak makan ni.
Baru dia nak suap ni, suami dia menjerit, "Apa ni yang? Apa sal? Nasi berlendir ni, betul? Ada bau anjing pula tu, apa ni yang? Basi apa ni?" Isteri dia pedik, "Apa hal pula ni? Bukan ke nasi tu baru lepas tenggek masak tadi ke? Panas lagi tu, takkanlah basi kan?" Suami dia serta-merta bangun daripada meja makan, tak puas hati. Bukannya nak tuju marah pada isteri dia tau. Tetapi suami dia pergi dekat tengah-tengah ruang rumah ni. Kemudian suami dia melaungkan azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Habis je azan dikumandangkan, tiba-tiba ada suara yang hadir daripada salah satu bilik kosong dalam rumah ni, melafazkan azan juga, tetapi dengan nada suara azan yang main-main sambil gelak-gelak sinis yang bunyi gelakan tu ngeri dan menyeramkan. Is, celaka betul jin syaitan hantu ni mempermain-mainkan azan. Aku yang tengah ceritakan ni pun menyirap darah aku tau. Hantu teh punya hantu ni. Suami dia automatik jadi baran dan marah. Menggigil tangan dia ni marah. Suami dia pergi ke arah depan bilik kosong tu. Ditendang pintu tu sekuat hati. Berkecai jugalah ensel pintu rumah tu rosak. Dinyalakan lampu dalam bilik. Namun, bila dilihat, kosong yelek, tak ada apa pun dalam bilik tu. Cumanya secara jujur kata mereka, bilik tu walaupun nampak kosong, tetap jugalah macam ada bau hamis tau. Bau hanyur, bau hanyi-hanyi. Dan juga macam ada bau bangkai yang sangat busuk yang hadir daripada dalam bilik kosong yang azan main-main tadi tu. Marah memanglah marah. Suami dia call lah, telefon lah dengan tuan punya rumah sewa ni. "Apa ni tuan? Rumah sewa ni dah macam bukan rumah orang dah. Dah asyik kami kena kacau je ni." Tapi yang membuatkan lagi bengang je adalah apabila tuan punya sewa rumah ni dia keluarkan statement tau, dia feedback, dia bagi jawapan yang macam ni, "Itu masalah peribadi abang. Saya tak tahu dan tak masuk campur pun masalah ni. Maaf ya bang ya, abang selesaikan sendiri." Tuan sewa rumah ni, aku kan naik geram pula aku dengan tuan punya rumah ni. Boleh pula dikatakan macam tu kan? Kalau akulah, menjigap darah aku. Okey, sambung balik. Bila selesai je panggilan call ni dengan owner rumah ni, ingatkan dah tak ada dah gangguan tu, dah malam tu. Kemudian tiba-tiba jam 1 pagi tau, ada sesuatu yang ketuk pintu daripada belakang dapur rumah mereka ni. Macam nak pecah cara ketukannya. Kuat, memang kuat sangat ketukan pintu tu. Sangat-sangat kuat. Sampaikan isteri dia ni pun menangis. Start menangis sebab perasaan takut yang tak boleh nak digambarkan lagi. "Bang." "Nani?" "Ya, adik." "Mama." "Siapa lepas adik ni?" "Allahu Akbar." "Dah adik, dapat adik." "Ya Allah." Terlepih pandang. Budak hero ni. Sorry. Iklan. Take break. Kuat, memang kuat sangat ketukan pintu tu. Sangat-sangat kuat. Sampaikan isteri dia ni pun menangis. Start menangis sebab perasaan takut yang tak boleh nak digambarkan lagi. Bila suami dia tengok isteri dia macam tu, apa lagi, suami dia pun menjerit lah. Sampai nak terkeluar, nak tekak suami dia ni. "Woi, jin syaitan. Betul, kau nak apa Barulah ketukan tu senyap tiba-tiba. Senyap secara tiba-tiba selepas suami dia ni menjerit sampai nak terkeluar anak tekak dia ni. Mereka pun pasanglah audio ayat-ayat suci Al-Quran sampailah ke pagi. Bangun je pagi tu, pasangan suami isteri ni tergamam. Sebab kelihatan ada lebam-lebam dekat peha dengan perut mereka ni. Lebam-lebam tu besar. Besar lebam tu, kata mereka. Masa suaminya nak pergi kerja pagi tu, isteri dia ada cakap, "Bang, nak ikut?" Suami dia pesan, "Sayang ni, macam mana nak ikut abang pergi kerja? Nak pergi kerja ni bukan nak pergi jalan. Macam ni lah sayang, apa pesan. Kita ni
Jangan tunjukkan yang kita ni takut. Kita kena tunjuk kita ni kuat dan berani. Sebab apa? Kalau kita tunjuk lagi kita takut, lagi kuatlah benda tu datang mengganggu dan mengacau kita. Jadi isteri dia ni pun akurlah, duduklah seorang-seorang dalam rumah, duduk dalam bilik, terperap dalam bilik daripada seawal-awal pagi sehinggalah selewat-lewat petang kepulangan suami dia. Tapi kan kalian semua, ada sesuatu yang aneh yang dah berlaku pada suami dia. Sebab apa? Raut muka wajah suami dia nampak lain benda lah bila suami dia pulang lewat petang tu. Macam ada benda yang berlaku pada suami dia ni. Agak-agak kalian semua, apakah yang berlaku pada suami dia sehingga kan raut wajah muka suami dia lain benda petang tu? Apa dia agak-agaknya? Sesampai je suami dia pulang ke rumah lewat petang tu, suami dia terus ajukan soalan pada isteri dia. Sayang, sayang bermantra apa dengan abang ni sayang? Isteri dia jadi blur sekejap. Eh, apa hal laki aku ni? Isteri dia pun tanyalah, mantra? Mantra apa ni bang? Sayang tak faham ni bang. Kemudian suami dia suruh buka WhatsApp. Tengok apa yang telah isteri dia kirimkan teks WhatsApp pada suami dia ni. Bila mana isteri dia buka chat WhatsApp tu, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Rupa-rupanya isteri dia ada hantar teks tau melalui WhatsApp kepada suami dia. Bunyi teks tu kalau dibaca memang kita boleh bersetuju itu adalah teks mantra. Kalian nak tahu mantra apa ni? Okey, aku takkan dedahkan sekarang ni. Di hujung kisah ni nanti aku akan dedahkan teks mantra yang aku masukkan di pada kalian semua. Kalian boleh baca sendiri nanti. Ingat, ini risiko yang kalian kena tanggung sendiri. Aku tak nak sebut dekat mulut aku. Nanti kalian bacalah di hujung cerita ni. Aku akan sharekan teks mantra tu ya. Tunggu dulu, tunggu. Sabar dulu. Bila kesahihan memanglah isteri dia ada hantar teks WhatsApp yang mantra tu pada suami dia, berderaulah isteri dia. Dibacanya teks mantra yang dikirimkan oleh dia sendiri. Walhal dia tak hantar pun. Bila masa pula aku hantar teks ni pada suami aku? Bila masa pula aku boleh typing teks mantra ni pada suami aku? Kemudian suami dia bagi saranan pada isteri dia, jangan je layan sayang, jangan je layan. Buat tak tahu je, tak apa. Ini bukan saya hantar. Abang pasti ni bukan saya hantar. Ni benda tu datang menyakat. Tapi yang hairannya macam mana teks ni boleh dihantar kepada abang? Ini yang menjadi peliknya kepada pasangan suami isteri ni dan juga kepada kita yang mendengar juga. Macam mana teks tu boleh disampaikan kalau bukan ada somebody yang menaip di WhatsApp tu di handphone? Kan? Mereka ni bukan tak nak cari rumah sewa lain, tapi buat sementara waktu ni duit mereka ni memang dah habis dah. Dah tak ada duit dah ni. Mereka nak buat deposit untuk cari rumah lain. Nak tak nak mereka kena duduk juga rumah sewa yang berpenunggu di Taman Medan PJ ni. Tapi kan kalian semua, lepas makan malam tu lagi dahsyat gangguannya. Tak boleh nak bayangkan sampai macam ni mereka pasangan suami isteri ni kena ganggu. Tengah lena tidur ni, tiba-tiba mereka tersedar sebab ada bau asap. Rupa-rupanya asap itu datang daripada beg dompet si suami ni. Terbakar habislah duit kertas mereka. IC suami ni, kad bank suami ni, semuanya terbakar hangus. Masa ni aku sedih. Aku ni sebagai storyteller pun, aku dapat rasa tau macam mana perasaannya suami dia pada waktu ketika itu. Bayangkanlah kalian semua, bila mana isteri dia kata dia lihat suami dia ni menjerit sekuat hati sambil menangis sebab mendayu-dayu kesedihan dan tangisan dia. Nampaklah raut muka suami dia tu nampak punah, nampak hancur, nampak kesal habis harapan dia ni. Sampai macam tu sekali suami dia ni, ya Allah, kesian. Gangguan jin syaitan hantu ni tak berhenti setakat itu sahaja ya. Hadir lagi gangguan yang lainnya. Tiba-tiba ada suara nyilaian yang sangat nyaring dan juga sangat ngeri bunyi tu
datang dan hadir daripada ruang tamu luar bilik mereka ni. Suami dia yang dalam keadaan sedih dan menangis ni ambil phone, dia kuatkan semangat, dia ambil phone, dia call seorang ustaz nak minta pertolongan supaya hadir dan datang ke rumah pada malam dan ketika itu juga, sebab dia rasa dia tak boleh move on dah. Datanglah ustaz, dia call lah ustaz tu. Tetapi jawapan yang didapati adalah sangat menghampakan, bila mana ustaz tu kata, "Maaf, saya tak ada dekat PJ sekarang ni. Saya ada di Kuantan." Kemudian kalian semua, ada sesuatu yang tidak terjangka oleh pasangan suami isteri ni bila mana mereka dapat dengar dengan jelas ada suara yang menyapa, menyindir kata-kata suaminya daripada arah luar bilik mereka ni. Suara sindiran tu berbunyi seperti ini. "Di Kuantan ke?" Suami dia pembalas, "Jangan kacaulah syaitan. Ustaz, ustaz, ustaz dengar tak ustaz suara tu ustaz? Aduh ustaz." Ustaz yang masih dalam talian telefon ni pun dia tak balas soalan yang diajukan oleh suami dia ni. Dengar ke tak dengar ustaz? Dia tak balas. Tetapi kalian semua, suami dia dapat dengar tau dalam panggilan telefon ni, ustaz ni macam sedang membacakan sesuatu di bibirnya. Di bibir ustaz ni, dia macam baca sesuatu. Bila mana dia dapat dengar, "Di Kuantan ke?" Ustaz ni pun bacakan sesuatu, surah-surah Al-Quran yang sesuai dengan situasi berkenaan. Selepas itu, ustaz mengarahkan suami dia azan di setiap penjuru dalam bilik ni. Bilik tau, bukan seluruh rumah, tetapi penjuru dalam bilik mereka ni saja. Tak berapa lama kemudian, mereka pasangan suami isteri ni pun kepenatan dan akhirnya tidurlah sampai ke pagi selepas habis semua sesi yang ustaz tu suruh suami dibuat. Keesokan paginya, bila isteri dia sedar daripada tidur, alangkah terkejut isterinya bila dia dapati rupa-rupanya dia sedang berada di dalam bilik air. Bila masa pula lah isteri dia tidur dalam bilik air kan? Pagi tu suami dia tak ada pilihan, nak tak nak kena juga ponting kerja pagi tu. Isteri dia sugul dan macam orang gila sebab trauma ketakutan yang tahap maksimum lah, maksimum. Pagi tu mereka keluar rumah sama-sama sebab nak beli bukusan sarapan pagi. Sambil-sambil tu mereka ni nak tenangkan diri mereka lah di luar rumah. Ya, nak memikirkan jalan penyelesaian yang mereka perlu ambil secepat yang mungkin. Selepas habis je beli makanan, selepas selesai je beli sarapan pagi tu, mereka ni pun baliklah ke rumah. Tetapi bila mana mereka masuk ke dalam rumah tu, alangkah terkejutnya mereka bila mereka dapati ada 2 ekor burung gagak sedang berterbang-terbangan dalam rumah mereka ni. Sejak bila pula ada tingkap terbuka, pintu terbuka ni? Takkanlah tiba-tiba ada 2 ekor gagak dalam rumah ni? Aduh, pagi-pagi lagi dah kena kacau ke? Dihalaunya 2 ekor burung gagak ni keluar daripada rumah. Syuh, 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 pergilah main jauh-jauh. Aku tengah tension ni, tengah stres ni. Pergi main jauh-jauh. Keluar je burung gagak tu daripada dalam rumah. Mereka ni pun duduklah, ya, duduk atas meja makan ni, nak makan sarapan yang mereka baru beli tadi ni. Bila mereka buka bungkusan nasi lemak yang mereka beli tadi tu, nak makan ni, nak makan, nak makan, nak makan sarapan ni, baru buka bungkusan nasi lemak ni, tiba-tiba, ya Masya Allah, ada najis dalam bungkusan nasi lemak mereka ni. Ada najis, 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 najis. Allahu Akbar. Ini dah melampau, sayang. Pergi sayang, pergi, pergi. Pergi packing baju sekarang juga. Tak kira kita keluar pagi ni juga daripada rumah ni. Suami dia ajak pindah keluar pagi tu juga. Duit dah lah tak ada. Nak pindah macam mana? Kalian rasa macam mana? Ish, keluar je lah daripada rumah tu. Kalau aku pun aku akan ambil langkah keluar dulu daripada rumah tu. Ya, pergilah tumpang rumah saudara ke, rumah kawan dulu ke, tak kira lah, janji keluar dulu daripada rumah puaka ni. Suami dalam tandas tengah mandi, isteri pula tengah packing baju dalam bilik, nak keluar daripada rumah kan pagi ni kan. Kemudian isteri dia dengar daripada arah dapur
pumpang, 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 pumpang. Macam periuk kuali diguna pakai tengah masak. Bukan suami dia tengah mandi ke dalam bilik air? Isteri dia pun beranikan diri ke dapur. Niat di hati ni nak tengok kejap, nak mengintai kejap je. Tapi alangkah terkejutnya isteri dia bila dia dapat lihat ada sesosok tubuh perempuan macam sang pontianak berambut panjang kusut dan basai menutupi muka sampailah ke pinggang. Pakaian pontianak tu kain putih lusuh yang isteri dia buang masa seawal masuk hari pertama tu dulu. Pontianak tu berdiri tepat di depan isteri dia. Face to hair. Yelah, muka tak nampak lah. Face to hair lah kan. Lutut isteri dia ni goyang. Mulut isteri dia terkunci. Badan isteri dia menggigil-gigil ketakutan. Sumpah katanya tak tipu. Seriously, inilah kali pertama isteri dia kata dapat lihat rupa susuk tubuh sang pontianak yang sangat jelas di waktu pagi pula tu. Sempat lagi dia ni menangis teresak-esak sebelum isteri dia pensan kolaps dekat situ juga. Bila isteri dia sedar, dia dah berada dalam rumah orang lain, bukan lagi di dalam rumah puaka mereka ni. Maksudnya, suami dia dah menggendong isteri dia bawa keluar rumah masa waktu ketika itu juga. Sekarang, alhamdulillah, mereka ni dah beransur pulih selepas diberi semangat berubat dengan seorang ustaz. Bila dah trauma, dah ketakutan yang menggigil, mesti ada something wrong yang dah melekat pada mereka ni. Jadi ustaz pun, mereka pun berubatlah dengan suara ustaz. Alhamdulillah dah selesai semua tu. Kemudian syukur alhamdulillah sekali lagi bila mana mereka ni dah dapat rumah sewa yang baru. Rumah sewa baru mereka ni dekat flat Taman Desa Perangsang, Jalan PJS 3/52. Tepat aku bagi. Lagi sekali aku ulang, mereka dah dapat rumah sewa yang baru dekat Taman Desa Perangsang, Jalan PJS 3/52. Katanya rumah mereka ni dekat dengan kedai runcit Aceh. Cuma satu je yang pelik kalian semua. Masa hari first day nak masuk ke rumah sewa baru ni, isteri dia ternampak tau macam ada kain lusuh putih atas lantai rumah flat mereka ni. Tapi penampakan kain lusuh atas lantai tu macam confused kejap. Sebab apa? Apa yang dikatakan oleh isteri dia ni, bila dipandang buat kali kedua, tak adalah pula kain putih lusuh tu. Tadi masa pandang kain kali pertama ada. Bila kali tak ada pula macam tu. Jadi kemungkinan besarlah mungkin isteri dia ni masih lagi dalam keadaan trauma. Tapi kan kalian semua, yang paling penting bagi aku adalah rumah sewa mereka yang baru ni cukup aman, cukup selesa dan juga syukur alhamdulillah bahagia yang tanpa sebarang gangguan daripada jin syaitan hantu seperti mana yang berlaku pada rumah sewa mereka yang sebelum ni. Alhamdulillah. Sebelum aku dedahkan ayat mantra yang tertulis pada WhatsApp pasangan suami isteri ni yang aku ceritakan tadi tu, suka cita aku mohon jasa baik kalian semua untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum, lalu menjadi sebahagian keluarga Alamaya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah dan pengalaman angker yang ingin dikongsikan bersama, bolehlah klik pada link-link yang aku dah sediakan di description di bawah. Jika diberi keizinan, aku akan dedahkan pengalaman seram kalian nanti untuk episod-episod yang akan datang. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, jika diberi keizinan, kita akan bersua lagi di topik bicara kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri di dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia ayat mantra yang aku masukkan dalam kisah benar tadi tu.
بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً.